saya dok kulit bisa. Iya. Oh, iya. Iya. Gimana rasanya, Dok? Rasanya biasa aja sih. Biasa aja. Enggak ada. Saya udah lewat 30 menit, enggak ada masalah apa-apa. Enggak ada masalah apa-apa, ya, Dok. Enggak sakit juga, enggak ada mual, enggak ada pusing, biasa aja. Dokter sama seperti nakes yang lain ya, itu menerima SMS ya, Dok, ya. Iya. Untuk vaksinasi. Ada tetap SMS. Sehari sebelumnya atau gimana? Udah dari mulai awal tahun udah ada SMS-nya udah masuk. Jadi yang SMS 11 itu saya dapat, kita cek kan ada itunya, ada link-nya, kita cek nama kita bener ada nick-nya apa sesuai mendapatkan vaksinasi tahap 1 ini. Alhamdulillah tadi sudah berjalan mulai dari jam 8 kurang, kita jam 7 sudah standby jam 8. Hari ini sudah sampai jam 9:30 sudah ada tenaga kesehatan 15 orang yang sudah kami vaksin. Saya pun yang pertama. Tadi alhamdulillah selama menunggu hasil setelah dari meja pertama sampai meja kedua. Meja pertama adalah pendaftaran verifikasi, meja kedua adalah dia screening, meja ketiga dia adalah penyuntikan vaksin, sampai ke meja keempat dia observasi. Tadi saya sudah dilaksanakan observasi 30 menit. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan semua nakes yang hari ini sampai besok dan selanjutnya divaksin di Puskesmas Tiga Rasa tidak ada keluhan. Tadi siang. Bentar ya, Dok.